Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, jumpa lagi di channel Agus Official. Bagaimana Bunda kabarnya hari ini? Sehat ya Bunda? Bunda, pada hari ini saya ingin membuat resep masakan yang berbahan dasar dari pisang, yaitu stik pisang. Bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya? Namun sebelum kita masuk cara pembuatannya, jangan lupa untuk tonton, like, komen, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi dan lebih kreatif lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Baik Bunda, untuk bahan-bahan pembuatan stik pisangnya yaitu pisang kepok sebanyak 8 buah, kulit lumpia secukupnya, tepung terigu secukupnya dan air secukupnya untuk mengelem kulit lumpianya, dan juga untuk toppingnya saya menggunakan susu coklat dan juga keju. Untuk topping opsional ya Bunda. Baiklah Bunda, untuk pertama kita kupas dulu pisangnya. Setelah selesai kita kupas, lalu kita haluskan pisangnya. Nah ini Bunda, setelah kita lumatkan seperti ini, kita bisa tambahkan gula sedikit. Kalau misalnya pisangnya sudah matang ya tidak diberi juga tidak apa-apa. Kita aduk-aduk. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kita cairkan tepung terigunya untuk bahan olesan kulit lumpianya. Jangan terlalu kental ya Bun. Nah, selesai sudah, kita bisa langsung membungkus stik pisangnya. Kita siap bungkus pisang stiknya ya Bunda. Kita ambil kulit lumpianya, lalu kita beri pisangnya seperti ini. Lalu kita gulung agak dipadatkan ya Bun. Dan untuk tepinya, ujungnya kita beri olesan tepung terigu yang sudah kita cairkan. Nah, seperti ini. Kita sisihkan. Kita buat lagi. Nah, Bunda, selesai sudah kita menggulung pisang stiknya. Jadi seperti ini ya Bun. Kita siap untuk menggorengnya. Baiklah Bunda, ini sudah panas minyaknya, langsung saja kita goreng ya Bun. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Langsung kita angkat ya Bun.
Lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Kita goreng kembali pisangnya. Baik, selesai sudah kita menggoreng pisangnya, lalu kita sisihkan ya Bun. Nah Bunda, selesai sudah kita menggoreng, sekarang tinggal kita beri toppingnya ya Bun. Kita susun seperti ini. Kita beri susu. Lalu kita beri parutan keju. Wah, ini terlihat enak sekali ya, Bun. Anak-anak pasti suka ini. Ada susu, ada kejunya. Selesai sudah masakan kita pada hari ini, yaitu stik pisang dengan topping keju dan susu. Bunda dapat mencobanya di rumah ya, Bun. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.